Innalhamdulillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhan lazi naa takum loha hak ko tu ko tunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku robbaku minalzi min nafsin wahidah wahkholaqo minha zawjaha rijalan wa batha minhumari jalan kasiron wan nisa Wattakumullahallazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Pada khutbah Jumat kali ini saya akan menyampaikan empat kunci meraih keriduan Allah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dan kenapa kita perlu mendapatkan keriduan Allah? Karena jika untuk masuk surga kita harus mengandalkan pahala ibadah kita, rasa-rasanya kans atau kesempatannya sangat kecil jika amal ibadah kita nanti akan ditimbang, dikompar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kecil kemungkinannya maka kita perlu mencari cara lain agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah ketika kita kembali kepadanya yaitu dengan cara mendapatkan keriduan darinya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30 ketika Allah berfirman A'udzubillahiminasaitonirrojim Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Irji'i ila robbiki Rodiyatam mardiyah Kembalilah Pulanglah kamu kepada robmu Meninggallah kamu Dan kembalilah kamu kepada robmu Dalam keadaan hati yang ridho Dan diridhoi oleh Allah Fadkhuli fi ibadi maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku jannati dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Dari surat ini kita mendapatkan informasi bahwa keriduan Allah menjadi jalan pintas kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dengan hati yang ridho dan diridhoi silahkan bergabung bersama hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Apa empat hal yang bisa mengundang keriduan Allah kepada diri kita? Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keriduan Allah, maka jadilah kita hamba yang beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada asma wa sifatumloh beriman kepada nama-nama dan sifat yang melekat pada Allah dengan tingkat keimanan yang 100% bukan 99 kita ambil dua saja contoh dari nama-nama Allah yang wajib kita imani yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang bermakna bahwa Rob kita maha pengasih dan penyayang sehingga ketika kita mengimani nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kita harus mampir sebentar ke salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 40 ketika Allah berfirman yang artinya bahwa Allah tidak mungkin menzolimi seorang hamba meskipun dengan ketingkat kezoliman yang hanya sebesar zarroh maka jika kita benar-benar beriman kepada Allah Tidak boleh terbersit sedikit pun dalam hati kita Ketika Allah memberikan ujian atau musibah dalam kehidupan kita Dan kita membatinkan Kok Allah jahat ya sama saya nah, Kok Allah jahat ya sama saya Itu pertanda kita tidak beriman kepada Allah Bahwa Rob kita Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mustahil zolim kepada hambanya. Kemudian kita juga wajib mengimani nama Allah yang Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi Rezeki. Jika jika kita benar-benar beriman kepada Allah bahwa Rob kita memiliki kemampuan yang sempurna dalam urusan membagi rezekinya, maka tidak boleh terbersit sedikit pun dalam hati kita kekhawatiran kita tentang rezeki kita. Misal karena satu dan lain hal kita harus dikeluarkan dari kantor di mana kita bekerja setelah sekian puluh tahun. Setelah bekerja sekian puluh tahun, tiba-tiba dapat kabar bahwa bulan depan adalah waktu terakhir kita bekerja. Kemudian kita pulang ke rumah, kita sampaikan kepada istri kita, eh, kepada istri kita. Kemudian kita berdua dengan istri kita bicara, nanti kalau ayah sudah nggak kerja, kita makan apa? Kalimat ini mencederai keimanan kita kepada Allah bahwa Rob kita itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Maka teruslah bergerak Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu makhluk Allah selain kita, Allah punya makhluk. Namanya cacing. Cacing adalah makhluk Allah yang tidak memiliki mata, tidak punya tangan, dan tidak punya kaki. Tapi kita nggak pernah mendengar ada sekelompok cacing yang stres memikirkan rejeki mereka. Kenapa? karena cacing yakin seyakin-yakinnya bahwa robnya yaitu Allah maha pemberi rejeki maka nggak ada cacing yang stres mereka terus bergerak selama cacing itu bergerak maka Allah jamin rejeki buat mereka jangan sampai kita yang memiliki dua mata tangan dan kaki serta modal pendidikan yang mumpuni mengkhawatirkan rejeki Allah kepada kita Selama kita mau bergerak sebagaimana bergeraknya cacing, maka Allah menjamin rezeki untuk kita. Maka untuk urusan rezeki jangan mengedepankan gengsi dan passion. Ketika kita ditakdirkan nganggur oleh Allah, jobless oleh Allah, maka jangan kedepankan gengsi dan passion. Jika ada kesempatan kita bekerja, ambil. Gak usah berpikir ini gak sesuai dengan passion saya, dengan passion saya. Atau gengsi. Maka selama kita mau mengambil pekerjaan itu, insya Allah Allah akan menjamin rezeki buat kita. Itulah syarat pertama jika kita ingin mendapatkan keridoan Allah, berimanlah kepada Allah dengan keimanan yang full tanpa mencederai iman tersebut. Jangan mengkhawatirkan rezeki kita dan jangan pernah berpikir bahwa Allah itu jahat dengan kita yang kedua, syarat yang kedua kata para ulama jika ingin diridhoi Allah jadilah hamba yang taat bukan justru hamba yang bermaksiat kepada Allah kita seringkali terjebak di situasi ini ketika kita sering melakukan maksiat sementara ketika kita pulang ke rumah kita dapati istri dan anak-anak kita ternyata menjadi hamba yang sangat soleh kita bermaksiat di luar, kita pulang istri kita sedang sholat. Anak kita sedang membaca Quran. Atau mungkin tengah malam kita bangun anak kita sedang tahajud. Pagi-pagi hari minggu kita buka pintu anak kita sedang sholat duha. Padahal semalam kita bermaksiat kepada Allah. Kita bermaksiat sementara rezeki kita lancarnya luar biasa. Karir kita bagusnya luar biasa. Istidrat yang Allah berikan bisa memutar balikan cara kita berpikir kepada Allah. Bahwa ternyata... Bermaksiat itu baik, karena selama ini saya bermaksiat, istri saya soleh, anak saya berprestasi. Jangan sampai kondisi ini menipu kita sehingga kita melanjutkan maksiat yang kita kerjakan selama ini. Taatlah kepada Allah, jangan bermaksiat agar kita mendapatkan keridoan dari Allah. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jika kita ingin mendapatkan keriduan Allah, para ulama mengatakan kun nafian. Jadilah kamu hamba yang bermanfaat. Jadilah kita orang yang bisa bermanfaat buat orang lain atau lingkungan kita. Kun nafian. Dan jangan sampai kita justru menjadi toksik buat orang lain atau lingkungan kita. Bicara tentang kebermanfaatan, ada orang yang bermanfaat dengan ilmunya, ada orang yang bermanfaat dengan hartanya, ada orang yang bermanfaat dengan skillnya. Apapun itu, selama kita bisa memberikan manfaat dari apa yang ada dalam diri kita, maka itu menjadi saluran kita mendapatkan keridoan dari Allah. Jangan sampai kita menjadi toksik buat orang lain, yang membuat orang justru menjauhi kita bahkan alergi bertemu dengan kita itu syarat yang ketiga ya jadilah orang yang bermanfaat jangan jadi orang yang menjadi racun untuk orang lain atau lingkungannya silahkan bapak-bapak merenung sejenak pikirkan kondisi kita di rumah Apakah istri kita merasa nyaman ketika berdekatan dengan kita? Apakah anak-anak kita juga merasa nyaman untuk menceritakan setiap permasalahannya kepada kita, atau justru kita mendapati problem yang dihadapi oleh istri dan anak-anak kita dari orang lain? Kita nggak tahu, anak kita punya masalah, tapi kita dengar anak kita bermasalah dari tetangga kita, dari Pak D kita. Ini artinya anak kita tidak nyaman berbicara dengan kita. Kita menjadi toksik buat mereka. Maka renungkan syarat yang ketiga ini, jadilah orang yang bermanfaat, jangan jadi ahli maksiat. Dan yang keempat, yang terakhir, jika kita ingin mendapatkan keriduan Allah, ulama menjelaskan Caranya adalah kosongkan hati kita Kosongkan hati kita dari keakuan, keguean atau kekitaan Apa maksudnya nih? Maksudnya mungkin kita pernah bangun tidur pagi-pagi Kemudian berpikir enaknya nanti siang gue minum apa ya? Musim panas atau yang hobi ngegoes, Enaknya minggu depan kita ngegoes kemana ya? Enaknya gue minum apa? Enaknya kita ngegoes kemana? Ada kata gue, ada kata kita di situ. Atau kalau ibu-ibu yang mendapatkan undangan pernikahan, kemudian mengatakan enaknya nanti ke acara pernikahan, saya pakai baju apa ya? Enaknya saya pakai baju apa? Berpotensi seorang wanita menggunakan pakaian yang tidak diridoi oleh Allah enaknya gue pakai baju apa ya maka dia akan kenakan pakaian yang sesuai dengan moodnya dia nggak peduli Allah suka atau tidak enaknya gue makan apa ya maka bisa jadi kita akan makan apa saja nggak peduli Allah ridho atau tidak enaknya kita ngegoes kemana ya maka kita akan ngegoes ke tempat yang sesuai dengan keinginan hati kita dan kita nggak peduli Allah ridho atau tidak kalau kelompok goeser ini adalah laki-laki, kemungkinan besar dia akan mencari daerah-daerah di mana banyak wanita di sana. Maka kosongkan hati kita dari gue, aku, atau kita dan replace tiga kata itu dengan Allah. Jadi kalau kita mau minum, kira-kira Allah tuh ridhonya saya minum apa ya? Kira-kira Allah sukanya kita ngegoes kemana ya? Kalau Allah sukanya kita ngegoes kemana, kira-kira kita akan menuju tempat yang mengundang keridoan Allah atau yang mengundang murka Allah. Merubah itu, merubah kata aku, gue dan kita dengan kita gantikan dengan kata Allah hanya akan mengundang, kita hanya akan makan dan minum makanan yang diridoi Allah. Minuman yang diridoi Allah kita akan mengenakan pakaian-pakaian yang diridhoi Allah dan kita akan menuju destinasi yang diridhoi oleh Allah, bukan yang mengundang murka Allah. Barakallahu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa syahida amma ba'du mahasirul muslimin sidang jumat yang dirahmati Allah di khutbah pertama saya sudah sampaikan empat syarat agar kita mendapatkan keriduan Allah dan di khutbah kedua saya akan mengulangi empat syarat tersebut sebagai reminder untuk kita yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keriduan Allah, jadilah orang yang beriman kepada asma wa sifatullah dengan keimanan 100%, maka jangan pernah mengkhawatirkan rezeki kita dan jangan pernah terbesit bahwa Allah itu jahat dengan kita. Satu. Yang kedua, jadilah hamba yang taat bukan justru hamba yang bermaksiat. Meskipun dengan maksiat kehidupan kita tetap membaik. Meskipun dengan maksiat rezeki kita tetap lancar, tetaplah menjadi hamba yang taat Jangan jadi ahli maksiat. Yang ketiga, jika kita ingin mendapatkan keriduan Allah, kunnafi'an, jadilah hamba yang bermanfaat. Jadilah suami yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Jadilah kita kepala keluarga yang nyaman untuk sandaran bagi istri dan anak-anak kita ketika mereka ingin bercerita. Dan yang keempat, kosongkan hati kita dari keakuan, keguean atau kekitaan dan ganti tiga kata itu dengan kata Allah maka hal itu akan mengundang kita hanya akan makan dan minum hal-hal yang diridhoi Allah kita hanya akan mengenakan pakaian pakaian yang diridhoi oleh Allah dan kita hanya akan pergi ke tempat-tempat yang diridoi oleh Allah dan empat poin ini sifatnya bukan opsional saya pilih tiga aja ah tapi yang nomor tiga saya nggak mau saya pengen tetap jadi suami yang jahat sama istri, nggak bisa. Kita pilih tiga saja dan kita nggak mau hal yang bermanfaat. Saya mau jadi orang egois, saya nggak mau nolongin orang dan sebagainya nggak bisa. Jadi empat poin ini paket komplit yang harus kita ambil semuanya. Demikian khutbah Jum'ah singkat yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Maasirul Muslimin. Mari kita tutup khutbah kita pada hari ini dengan mohon doa kepada Allah semoga Allah berkenan mengabulkan doa doa kita. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya iminhum wal amwat innaka sami ungkori bumuji da'wat, robbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabannar Wakina aza bennar wakia aza benar Subhan narobikarobia izati ammaysifun waslamun alam mursalin, Walhamdulillah Hiobbil aalamin wakimisallah.